Ya, terima kasih Dr. Iskandar dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan bis kita menyaksikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong pada ketika ini cerah walaupun di awal pagi tadi hujan. Walau bagaimanapun, apapun ujian urusan dan perancangan bis kita pada hari ini, mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya dan sama-sama laju meningkatkan kewaspadaan walau di mana saja ketani berada. Baiklah, Auda, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita, ingin kita maklumkan juga mengenai dengan Nemuai Sel Kitok Mei yang akan diadakan pada hari Ahad 18 September 2022 bermula pada jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Rumah Panjang Kampung Sibut. Jadi kepada bis kita yang belum lagi ada perancangan di hujung minggu nanti, bolehlah berkunjung ke Nemuai Sel kerana pelbagai jualan yang akan turut dimuatkan sepanjang Nemuai Sel diadakan. Kerana Nemuai Sel ini ianya berkonsepkan tamu hujung minggu, jadi pelbagai jualanlah yang dapat ketani perolehi sepanjang ianya diadakan ya pada hari Ahad tersebut. Dan bis kita yang mencari produk dari kampung-kampung dari daerah Temburong juga akan turut serta sepanjang Nemuai Sel Kitok Mei yang akan diadakan. Jadi kepada Auda, jangan lepaskan peluang, berkunjunglah ke daerah Temburong. Baiklah Auda, seterusnya apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Haziq mengenai dengan kongsi sama Al-Hafiz dan Al-Hafizah dari daerah Temburong, dari Indonesia bagi peringkat daerah Temburong yang baru-baru ini telah pun diadakan. Kita saksikan bersama. Fa'asyarat ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullahi atani الكتاب وجعلني نبيا. Mempercayai kitab-kitab Allah itu termasuk dalam rukun iman yang keenam. Manakala menuntut ilmu itu pula merupakan perkara yang sangat dituntut dalam agama Islam. Kerana menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan bagi seseorang Muslim. Lebih-lebih lagi dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Kerana ianya terdapat banyak pengajaran dan keberkatan yang diperolehi apabila kita mempelajari ilmu Al-Quran itu. Islam adalah agama yang menentasi batas keturunan, warna kulit, bangsa mahupun kedudukan. Agama kita tidak pernah membezakan antara yang kaya dengan yang miskin dan tidak pernah menyisihkan umatnya sama ada yang dilahirkan sempurna ataupun yang dilahirkan dengan kelainan upaya. Pada bulan ini telah diadakan Majlis Kongsi Sama Al-Hafiz dan Al-Hafizah dari Indonesia bagi daerah Temburong yang berlangsung di kediaman rasmi pegawai daerah Temburong. Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah pemangku pegawai daerah Temburong. Turut hadir ketua pegawai agama daerah Temburong selaku pengerusi majlis, pegawai pemerintah daerah polis Temburong, jemputan-jemputan khas, pegawai-pegawai kanan kerajaan, ketua-ketua jabatan, penghulu-penghulu mukim serta ketua-ketua kampung, imam-imam masjid daerah Temburong, guru-guru besar sekolah agama, pelajar-pelajar daripada kelas bimbingan mualaf daerah Temburong, Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Menengah dan ahli-ahli jawatan kuasa majlis. Alhamdulillah, pihak pejabat ahli agama daerah Temburong telah dibagi slot bagi lawatan atau kongsi sama daripada Al-Hafiz dan Al-Hafizah dari Indonesia ke daerah Temburong. Berkenaan dengan tujuan, ianya adalah untuk sebagai pemberi inspirasi kepada jemputan-jemputan yang hadir pada petang ini. Yang mana yang hadir adalah insan-insan yang istimewa
yang hafal Al-Quran 30 juz dari kecil lagi. Mudah-mudahan ianya akan memberi inspirasi dan menjadi pembakar semangat kepada para jemputan yang hadir pada petang ini bagi mendekati dan mendalami lagi dengan Al-Quran. Majlis diadakan sebagai kongsi sama dan contoh kepada para jemputan yang hadir bahawa ianya tidak mustahil untuk menghafaz 30 juz Al-Quran dengan terbuktinya insan yang istimewa seperti Al-Hafiz Muhammad Najahudi Afifur Rahman Agus Fian dan Al-Hafizah Nur Syahwa Syakila Muhammad Sabahan yang boleh menghafaznya dalam tempoh yang singkat. Selain itu, ia juga menjadi inspirasi dan motivasi kepada semua supaya akan terus-menerus istiqamah berdamping dengan Al-Quran sesuai dengan tema musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi, iaitu pertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Alhamdulillah, harapan dan saranan kepada orang ramai berkenaan dengan majlis yang diadakan pada petang ini ialah sesuai dengan hasrat Kerajaan Kebawahduli Yang Maha Mulia. Sewaktu musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan dengan bertemakan bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Mempelajari ilmu Al-Quran itu tidak mengira pangkat, jantina maupun umur. Yang paling penting, hendaklah kita mempelajari ilmu Al-Quran itu daripada guru-guru yang bertauliah agar kita tidak sesat di pangkal jalan. Dan semoga dengan adanya perkongsian yang sebegini, supaya akan dapat membuka mata, telinga dan hati kepada semua umat Islam yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai peneman hidup duniawi dan ukhrawi. Ya, alhamdulillah Auda, itu dia pendekatan rakan setugas kita Haziq mengenai dengan kongsi sama Al-Hafiz dan Al-Hafizah dari Indonesia bagi daerah Temburong. Satu pendekatan yang cukup menarik yang mana ianya memberikan ketani inspirasi yang mana yang dapat ketani lihat tadi walaupun mereka memiliki kekurangan sejak lahir namun ianya memberikan ketani ataupun menyuntik kesedaran ketani walaupun ada kekurangan ianya tidak menghalang ketani untuk melakukan untuk ataupun untuk menghafal Al-Quran seperti yang dapat kita ketahui ya sebelum ini mereka telah pun menghafal Al-Quran. Jadi ianya telah pun memberikan inspirasi kepada ketani yang sempurna ini kenapa mereka boleh buat, kenapa ketani indah boleh buat. Jadi ianya memberikan satu inspirasi kepada ketani. Jadi mudah-mudahan akan dapat memberikan manfaat kepada ketani semua bahawa kekurangan bukan menghalang untuk ketani melakukan sesuatu. Baiklah, ada dengan bahan dan juga maklumat yang telah pun kami kongsikan. Nampaknya setakat di sini saja dulu kami dapat bersama dengan Auda. InsyaAllah kita akan dapat bersama lagi di masa akan datang. Dan sekarang kami serahkan kembali bersama Daud Iskandar dan Nur Intan. Akhir kata daripada kami, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.